tadi abis naik kereta di hari ini. Sekarang udah nyampe Cuman. Saya acara mau keliling-keliling di Junwan, mau ke acaranya, mau potong rambut sama kulineran. Oke, karena di Junwan itu banyak tempat-tempat yang bagus, murah juga, dan juga ini tempat kenangan dulu waktu di majikan di Junwan ya. Jadi saya mau mengulang lagi kenangan lagi selama di Junwan. Oh ya, aku mau arah sini aja dah biar cepet. Ini saya masih di dalam MTR, belum keluar. Mau keluar dulu. Saya mau keluar di exit B. Exit B keluar. Dan menuju ke arah tempat kulineran di Hong Kong yang langganan saya juga sama kerja di Hong Kong ya. Kulinerannya semacam mie gitu, udah di up dulu ya. Ini perjalanannya kayak gini. Aduh, di sepanjang jalan toko. Oke, tempat kulineranku udah sampai. Ini tempatnya pinggir jalan banget, teman-teman. Saya mau masuk dulu ke... Udah buka belum ya? Belum ada orang. Terlalu pagi kayak gini tempatnya. Harus tuh lab 7 dulu. Lab 7. Lab 7 home maksudku. Oke, aku mau masuk dulu. Mau ngetut dulu. Teman-teman, ini aku sudah di dalam. Saya sudah di dalam dan ini saya sudah pesan makanan. Ini kok lampunya nyala sih. Dan ini sudah makanannya sudah sampai. Maksudnya resitnya sudah sampai, makanannya belum sampai, masih dipesan. Dan ini harganya segini, $77 Hong Kong. Kalau $77 Hong Kong berarti sekitar uang Indonesia 140 ribu lebih ya, hampir kurang lebih 150 ribu lah ya, uang Indonesia rupiah. Murah banget ya teman-teman. Nanti yang datang Chin Kua kesukaan saya ini, mentimun ya. Ini restoran langganan saya dan ini mumpung sepi, belum pada datang, belum pada kesini karena ini masih agak pagi. Nanti kalau udah agak siang dan sore atau malam, berjubel di sini. Ini karena rumah makannya murah dan enak. Oke teman-teman, pesananku sudah sampai alias datang. Nih teman-teman, apa sih menunya? Menu jumbo, murah banget kan? Aduh. $77 atau sekitar 150 ribu kurang lebih uang Indonesia ya. Menunya sebesar ini sendiri lagi. So sweet deh. Makanya kalau mau kesini itu, kalaupun apa sih, mau kalau menu besar kayak gini, mangkuk besar kayak gini, jangan dulu makan apa-apa. Saya tuh tadi nggak makan apa-apa, cuman tadi di rumah minum kopi doang sama kue kastengel. Dan di sini baru makan besar, menu besar. Dan ini segala macam ada. Dan di sini tuh karena saya nggak makan daging babi, jadi saya ganti dan dikurangin pakai daging yang ayam atau daging dan daging sapi, dan pakai yang lain selain daging babi ya, dikurangin. Dan ini pedas banget, ini yang level paling pedas khusus orang Indonesia, levelnya
yang suka pedes-pedes, kebanyakan suka pedes, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan menu Indonesia tuh, orang Indonesia tuh kebanyakan menunya pedas-pedas. Dan ini cinkuah, cinkuah itu mentimun ya. Ini cinkuah kesukaan saya, mentimun, enak banget. Dan ini apanya ya? Ini semacam ini sayurannya asam manis. Banget kumpul segala macam, tofu, daging ayam, bakso ikan, dan ini bakso sapi, dan ini toge kecambah, toge lah ya, segala macam ada. Oke teman-teman, saya mau menikmati kulineran khas Hong Kong yang sangat enak sekali dan bikin gak bisa move on sampai jauh-jauh. Saya datang dari Sam Sui Po, datang ke Chun Wan, tempat majikanku yang dulu di sini di Chun Wan ya. Karena kalau di Sam Sui Po yang sekarang saya nggak tahu tempatnya di mana gitu, jadinya ya terpaksa ke Chun Wan dulu deh, walaupun lumayan agak jauh dari tempat tinggalku di Sam Sui Po. Oke teman-teman, saya mau menikmati kulineran dulu di area Chun Wan ini ya. Entar nama tempatnya ini apa sih, yang penting mah saya makan di sini aja gitu, di tempat langganan saya. Oke, ini menunya sangat menggoda teman-teman. Ikutin terus ya nih RH Vlog bersama kulineran di Hong Kong, kuliner dan traveling di Hong Kong. Amazing teman-teman, ini ukuran jumbo mangkoknya, menunya habis juga ya, karena saking enaknya dan saking laparnya juga kali ya, belum makan dulu, jadi ini hampir habis, tinggal sedikit lagi. Ini ukuran jumbo, ini harusnya sama 2 orang 3 orang, hanya 1 orang lebih, aku sendiri yang makan. Sekarang udah banyak orang, lumayan, tadi kosong kan, sekarang udah lumayan ada banyak orang. Oke teman, sambil saya ngehabisin ini dulu ya, pelan-pelan. Aduh, pecah rekor teman-teman, akhirnya aku habis juga semangkok ini, wah gede. Oke teman-teman, aku sudah habis, sudah kenyang, sekarang mau pulang ya. Pecah rekor dalam kuliner di Hong Kong, satu kuali gini, satu jumbo mangkok besar habis. Oh my god, aduh aku sekarang kekenyangan lah teman-teman, udah dulu ya. Sampai jumpa di kuliner traveling berikutnya ya. Halo, halo teman-temanku, kali ini saya kulineran nanti di daerah Chun Wan, tempat kulineranku di tempat biasa, masih di area Chun Wan. Dan kali ini menuku, dan menu yang kemarin sama hari ini beda. Menu hari ini mangkoknya kecil, kalau kemarin kan besar tuh. Nah ini yang kecilnya. Dan menunya tetap masih super pedas, paling pedas ini, ekstrim pedasnya, paling ekstrim. Ini paling level, paling akhir di Hong Kong. Jarang ada yang level kayak gini ya. Dan ini asam lada, asam maksudnya kuahnya, kuah yang pedes dan ada asam-asamnya. Kalau kemarin kan nggak ada asam-asamnya, kalau yang sekarang aku pakai yang ada asam-asamnya dan asam pedas. Yummy food pokoknya. Dan ini ada cuciang, apa ya kalau di Indonesia, lupa. Dan ini ayam,
bikin ketagihan dan gak bisa move on. Pokoknya mantap banget ini menunya. Oh, bikin ketagihan loh teman-teman. Dan murah banget. Semuanya cuma $69. Buat kalian teman-teman yang ke Hong Kong, jangan lupa coba makan ini ya. Ini harganya cuma $69 loh, segini loh, murah banget kan. Kalau uang Indo mungkin sekitar ini 140 ribuan, kurang lebih tergantung kurs harga dolarnya turun naik ke rupiah, tergantung rupiahnya turun naik ke dolarnya. Kayak gini, ini menunya menggoda banget. Oke teman-teman, saya mau makan dulu ya. Dan ini masih panas-panas banget. Tapi kalau musim dingin ini cocok banget. Ini musim panas loh. Tapi kalau di dalam kan ber-AC banget, dingin banget, jadi cocok lah. Ini kuahnya bikin ketagihan, bikin jadi samopon. Jadi teman-teman, saya mau mencicipi dulu makanan dulu ini. Buat kalian yang di Hong Kong, jangan lupa untuk makan di sini. Restorannya enak banget tuh, kayak gini, bagus banget. Sebelahku. Ini sebelahku. Oke, teman-teman, saya mau makan dulu ya. Oke. Bersama Yani Erham Vlog di Restoran Jun Wan. Kita makan mie Hong Kong, oke? Oke teman-teman, abis makan kita langsung ke taman. Yani Erham Vlog tadi habis kuliner mie. Nah sekarang habis kuliner mie, terus jalan-jalan ke mallnya Jun Wan. Nama mallnya Nanfung Center. Sekalian tadi habis makan kulineran, habis kenyang terus jalan-jalan. Kan tadinya rencana pertama mau potong rambut juga ya. Ternyata tempat potong rambutnya tadi kayaknya udah pindah, tutup. Karena udah lumayan cukup lama nggak ke tempat potong rambut itu, jadi tutup, kayaknya pindah gitu ya tempat potong rambutnya. Nah, sekalian karena potong rambut tadi tutup, nah sekalian aja saya ke toko yang ada di sebelahnya potong rambut, agak jalan dikit. Nah ini tokonya namanya Jun Wan Nanfung Mall Jun Wan, area Jun Wan. Mallnya cukup rame. Aku keliling-keliling mau potong rambut gak jadi lah karena tutup, jadi saya nanti harus ke lain tempat, ke area tempat lain cari potong rambut lagi. Itu kan tadinya potong rambut langgananku, orang Hong Kong atau orang mana sih, karena bahasanya bahasa Hong Kong dia itu, tapi tutup. Potong rambutnya tuh udah bagus, murah lagi, tapi sayangnya tutup. Next aja lah potong rambut, cari tempat lain yang lebih cocok. Oke. Sekarang lagi puter-muter di mall. Mallnya Nanfung, area Jun Wan. Oke, teman-teman, ikutin terus yang di Erham Vlog ya. Jalan-jalan di mallnya Nanfung Mall, area Jun Wan, Hong Kong. Rame pol sini.
Ini di area, masih di area Nanfung. Ini ada Giordano. Tadinya mau renang tapi gak jadi karena waktunya nggak sempet deh kayaknya. Untuk musim panas senang, tapi kayaknya waktunya nggak sempat, terlalu mepet. Masih di Nanfung, belum pulang. Ini acara liburannya TKW alias Inces Babu Hong Kong bersama Yang RH Vlog di Nanfung, area Junwan, Mall Nanfung, area Junwan. Ini mallnya lumayan cukup murah walaupun bagus, mallnya bagus. Ini udah terkenal di Nanfung. Udah terkenal di Nanfung dan mallnya lumayan murah meriah. Makanya banyak yang beli. Oke, teman-teman, ikutin terus ya ini RH Vlog.